Woi, men temen, jangan malas buat klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kalau enggak, gue cubit otak kanan kalian. Iya, klik subscribe ya. Si Sikat! Ntar aku laporin Kak Seto biar disleding. Ih, apaan sih nyender-nyender? Kayak cakwe aja. Bang, satenya serenceng ya. Jangan pakai ampas kopling. Duh, berat tahu. Ih. Nah, beres nih. Udah gak berisik lagi. Wah, ngantuk. Tidur bentar . Ayang Beb, itu si Ethan sama Pinot gak dibangunin buat lihat kembang api. Ini udah jam 12 loh. Udah, biarin aja. Anak kecil gak boleh keluar malam-malam. Entar digondol setan. Lah, kita kan juga setan ya. Pagi-pagi udah bikin masalah aja. Hah? Bukan ini jam 12 malam ya? Jam 12 malam pala bengkoan. Ini mah jam 12 siang. Sering keluar. Lihat tuh udah ada matahari. Silau. Hidup gini-gini amat ya. Gak ada enak-enaknya. Masa preman terswek di jagat raya sedih sih? Ada apa dengan semesta? Apakah ini yang kalian mau? Boy, jawab, boy! Kena tawon! Opung, satu kopi americano ya, nggak pakai cendol dawet. Apa pula tuh kopi americano? Kopi hitam pula yang paling enak. Ah, nggak kekinian nih si Opung. Yaudah, kopi hitam satu deh. Ini, kopi hitam buat kau. Buset, cepet bener. Pakai jin ya, Pung. Hush, diam. Haha, canda kali, Pung. Seruput nih ya. Aduh, panas. Aduh, panas, Opung. Kau bodoh atau nekat? Itu kopi masih panas. Main asal sikat pula. Iya, bawel amat dah, Opung. Bujuk gile lu, man. Dateng-dateng kagak assalamualaikum malah ngos-ngosan. Ngapain sih lu ampe ngap gitu? Dikejar wewe gombel. Belakang gua masih ada yang ngejar gak? Sudah. Tenang dulu. Bentar deh. Lu dengar sesuatu enggak? Muka lu, Pung. Muka lu. Lah. Muka kau mirip knalpot penyok. Jelek banget dah, jelek. Muka lu apalagi, man? Lebih jelek. Mampus kalian. Semoga tolong-tolong gemasku ini bisa buat manusia itu kapok untuk kencing di sini. Tadi ya tolong gemasku nongol. Lukuk. No, jangan. Aduh. Ngepet. Jangan.
jadi lapar. Ah, aku ngepet makanan aja deh. Ini acara TV gak ada yang bagus apa? Isinya sinetron semua. Ih, Tante Unti mah komplain terus. Ntar cepet tua loh. Hush, kamu masih bocil diam aja. Tuh kan, Tante Unti bilang juga apa? Kalau gak sinetron cinta-cintaan, ya orang kesurupan sambil guling-guling. Zaman sekarang, setan gak ada martabatnya. Padahal, dia juga setan. Kocak. Biar gak bete, nontonnya sambil ngemil ah. Aduh, ini perut gak bisa diajak kompromi. Sabar ya bosku. Semoga di dalam sana dapat makanan enak. Munch, ngemil cantik dulu. Ayam segambreng gini dibilang ngemil. Kamu ambil makanan tante ya? Enggak kok Tante Unti. Alah, ngaku aja deh. Masih kecil udah bohong. Ih, capek tahu ngomong dalam hati. Loh, kok kamu ngomong dalam hati mulu ya? Iya, pokoknya bukan aku. Awas aja kalau ada yang berani ngambil makananku lagi. Mantap jiwa. Oh, jadi ini pelakunya. Awas aja ya. Wah, tinggal satu nih. Kayaknya enak banget. Aduh, gaji banget sih nih tante. Hush, diam. Balonku woyo, uye, yeye. Ada lima, uye, yoman. Alamak, anak-anak Yamano ada-ada saja gebrakannya. Ngapain kau gonjreng-gonjreng di atas sana? Aku lagi mau latihan pentas, Opung. Jadi harus fokus. Ya sudah, aku mau pulang dulu ya. Ih, Patu mana Patu? OMG, hello! Patuk, yuhuu, where are you? Duh, mana sih high heel uj aku? Yuhuu, Patuk, sini dong, jangan malu-malu. Aduh, sakit. Aduh, Unti, kamu gak kenapa-napa kan? Tante, mau cakuin gak? Aku siapa? Aku di mana? Tante Unti, mau cakwe enggak? Aku punya banyak loh. Kalian siapa? Setan! Woi, senterin yang bener ngapa? Kena mata gua silau, Iya. Priman Sek salah mulu. Lu denger suara cewek nangis gak? Ah udah diem lu, senterin yang bener ini. Bang, tolongin saya bang. Jangan gangguin dulu, lagi sibuk ini. Bang, tolongin saya bang, saya dikejar-kejar setan. Dibilangin sabar. Setan! Hah, setan? Mana setan? Tolong, Unti takut. Nah, di sini sepi nih. Aku bisa bebas main musik. Jing, uyeh, baby, yo man. Waduh, kayak kenal suaranya. Oi, kita siapa nih? Sakit. Tante Unti. Maaf tante, Pinot gak sengaja. Loh, kok aku di sini sih? Perasaan tadi aku lagi nyari sepatu deh di kamar. Aku juga gak tahu. Nah,
Ini dia si Unti. Hah? Emang aku kenapa? Udah-udah, nanti aja di rumah aku ceritain. Tante, mau cakuin gak? Sudah malam begini, tak sepotong gorengan pun laku terjual. Lama-lama ku makan sendiri ini, ha? Apa kopi buatanku kalah dengan kopi kekinian? Bah, macam orang lemes saja ku ratapi nasib ini. Yuhu, I'm coming baby. Gak bisa nyantai dikit lu. Sorry, man. Kau lagi, bah. Bisa bangkrut nih warkop. Halah, Opung, ngaku aja deh. Warkop kalau bukan kita-kita, siapa lagi yang mau kesini? Iya, banyak dong. Siapa coba? Sudah. Awas saja kau nongkrong doang tapi tak beli apa-apa. Santuy, Pung. Kuy, man, malam ini gua yang jajanin. Loh? Tumben-tumbenan lu, Jek. Mantap. Kuilah. Duh, malam-malam gini gak ada tontonan yang bagus apa? Kamu ngapain sih, Tan? Udah, jangan diganti-ganti terus channelnya. Ya, abisnya jam segini acaranya semut berantem mulu. Ih. Kamu lapar lagi ya? Hehehe, iya nih, Nut. Lah, tadi kan kamu udah abisin ketoprak 7 bungkus. Hei, bungkusnya sih 7. Tapi kan yang ada isinya cuma 1. Itu abang-abang ketopraknya mau ngeprank kali ya, Nut? Bisa jadi, Tan. Nut, lapar nih. Ke wakop Opung yuk. Ah, enggak, Tan. Ini tuh udah malam. Lagi musim begal, tahu? Ih, itu mah hoax. Yuk, please. Mbah, permisi Mbah. Mbah pelalu squishy. Maaf, Jeng. Sista. Mimin. Tunggu. Iya, itu boleh. Jadi gini, Min. Saya benci sama warkop si Opung. Gorengannya enak banget. Kopinya jos gandos. Terus, kenapa malah benci? Jadi gini, waktu itu saya lagi nongkrong di warkop Opung. Ah, syahdu. Enak kali kan kopi racikanku? Hah. Jos gandos, Pung. Gua demen nih kopi buatan lu. Assalamualaikum, Opung. Biasa, Pung, ya, beli 200.000 gorengan sama kopi hitam 2 dibungkus. Tak di sini saja, ha? Ya, Pung, warkop mah sempit. Enakan juga di pos ronda, ya enggak, Jik? Yoi, Pung. Pung, enggak pakai lama ya. Ya, banyak cakap kau. Nih, ambil. Sip, makasih, Opung. Wah, laris manis ya dagangannya. Ah, biasa saja kok. Apa kau ini sat? Pung, ini warkop bisa laris. Tumbalnya apaan? Tumbal. Hati-hati kau bercakap. Udahlah, Pung. Ngaku aja. Kau sentil juga ginjal kau. Pergi sana, pergi. Nah, jadi gitu. Gua diusir sama si Opung. Min? Mimin? Hoi, Min! Iya. Jadi gimana? Bisa bantu saya gak? Bisa dong. Tan, kamu tunggu di sini aja ya. Gak usah ikut beli gorengan. Nanti si Opung takut kalau ngeliat kamu. Ih, tapi aku mau ikutan, Pinot. Aduh, ya udah deh, iya. Tapi kamu pakai mode menghilang ya, biar gak kelihatan. Oke? Malam, Opung. Kau rupanya, Not. Ada apa? Mau beli gorengan ya? Iya, Pung. Pisang gorengnya masih ada.
Tentu masih ada. Mau berapa, ha? Beli 10.000 aja ya, Pung. Terus, Look, kopi hitam dong satu. Dibungkus. Gak pakai deterjen ya. Ih, jangan ngaco deh. Ngaco. Siapa yang kau bilang ngaco? Enggak, Pung. Enggak. Sama kopi hitamnya satu ya, Pung. Dibungkus. Sip. Tumben ada SMS. Baca coba, Jik. Siapa tahu hadiah undian. Kepada Sobat Angker, dimohon untuk tidak membeli gorengan dan kopi di Warkop Opung Jayadi. Karena makanan dan minuman di sana menggunakan pesugihan sehingga enak. Sekian dan tidak terima kasih. Salam Angker. Hah? Wah, siapa yang SMS nih malam-malam begini? Aku lihat. Kepada Sobat Angker, dimohon untuk tidak membeli gorengan dan kopi di Warkop Opung Jayadi. Karena makanan dan minuman di sana menggunakan pesugihan sehingga enak. Sekian dan tidak terima kasih. Salam Angker. Hah? Pesugihan? Itu SMS apa, Not? Nggak tahu nih, Pung. Aku dapat SMS dari nomor asing. Katanya Warkop ini pakai pesugihan. Not, kamu kan bisa lihat aku dan hal goib ya? Nah, di sini nggak ada pesugihan, kan? Nggak ada, Kotan. Dari tatapan indera keenam aku di sini, ini tuh bersih Warkopnya. Pesugihan macam apa? Ini usaha Warkop dibangun dari usaha kerasku semasa muda. Aku tak akan menyekutukan Tuhan untuk mendapatkan uang. Tenang, Pung, tenang. Pinot percaya sama Opung kok. Ini pasti hoaks dari orang yang benci sama Opung. Not, ayo bantu Opung. Jangan sampai Warkop ini ditutup karena hoaks. Opung, ini uangnya ya. Pinot pamit duluan. Dah, makasih. Lega rasanya. Semoga dengan SMS hoax itu warga di sini bisa percaya. Mampus kau, Opung Jayadi. Kesana kemari mencari alam. Diam, Ethan. Kamu dengar nggak dia ngomong apa? Nah, cocok. Kuitan. Balik ah. Capek juga. Ih, apaan sih? Setan! Rasain tuh. Makanya jangan jahat sama orang. Hei, kalian berdua, pulanglah saja. Ini sudah malam, mah. Pung, bentaran ya, Pung, please. Pening kali pala aku lihat kau dan kawan kau itu. Nongkrong lama tapi cuma beli satu saja, ha? Yelah, Pung. Biasanya gue di mari juga belinya banyak kok. San saja ya, Pung. Ya sudahlah, seterah kalian. Jik, kagak balik lu. Ntar dicariin anak bini lu. Anak bini gue lagi balik kampung, man. Jadi lu dikontrakan sendirian? Iya, man. Makanya gue kagak berani balik dulu. Loh, ngapa, Jik? Udah keburu malam, man. Gue juga males kalau mesti lewat rumah kosong itu lagi. Nah, iya tuh, Jik. Kemarin kan gue balik kerja tuh ya. Dih, lu kan gak kerja, man. Diem. Preman malikin duit itu juga kerjaan, tau? Sabar dulu, preman suek mau cerita ini. Iya. Terus? Siapa nih yang niup-niup leher preman suek ini? Woi, udahan woi. Keluar sini kalau mau berantem sama preman suek. Canda deng, hei. Preman suek gak berani. Ampun. Bagi uangnya, Banana! Nah, kayak gitu, Jack. Ih, serem. Halah, kau pasti karang itu ceritanya, ha? Swear gua kagak bohong. Ya kali deh preman suek gini bohongin teman sendiri. Ya sudah, pulang. Aku mau balik ke rumah dulu.
warung ditutup. Udah deh, Opung balik aja duluan. Kita jagain warungnya. Iya tuh bener, Pung. Kita jagain nih warungnya. Paling ya sambil makanin bakwan dikit. Ah, seterah kau. Ingat, sampai ku tahu kalian ambil gorengan tanpa bayar, kuhancurkan rahang kau. Santuy dong, canda doang, Pung. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, dari penampilannya kayak bukan warga sini dah. Bener juga lu, Jack. Apa dia nyasar kali ya? Permisi. Paket. Bukan tukang antar paket, Bahlul. Maaf, Mas, kebiasaan. Apa benar? Di sini ada rumah kosong yang angker. Ada. Gak boleh ngasih tahu sembarangan, Man. Udah. Gak usah ribut. Tenang aja. Tenang-tenang, pala lu squishy. Kalau warga sini diteror setan, lu mau tanggung jawab. Tenang, Bos. Kenalin, Ki Mamat Samber Geledek. Ahlinya ahli super power pemburu hantu. Walah, pemburu hantu toh. Gokil. Bisa antar gua ke TKP? Bisa sih, tapi seriusan nih. Udah, Jack, iyain aja. Oke, udah. Sini ikut gua. Tuhan, kirimkanlah aku kekasih baik hati yang mencinta. Ih, ini rumah ngapa nggak ada penghuninya deh? Kayak rumah kosong. Ih, serem dah. Duh, berisik banget sih. Ini tuh tengah malam, Ethan. Jangan ganggu orang tidur. Ada peanut. Ya, maaf. Abisnya ini rumah kotor banget. Berdebu kayak rumah kosong. Lah, ini kan emang rumah kosong, Tan. masa? Iya, Deng. Dasar aku. Ya udah, buruan tidur. Masih bocil, jangan begadang. Besok sekolah, tahu. Iya, sekolah maning. Aku mau jadi pengusaha aja. Bumbo. Radiru bom, shakalaka bom, dua. Kulu. Tuh pemburu hantu ngapain bawa kita kemari sih? Kan kesannya nantangin. Katanya lu permen terswek di jagat raya. Emang kalau swek harus berani sama setan? Aduh, Ki Mamat ngapain tuh? Gua merasakan energi positif. Ki, udah Ki, gua sama Jack takut nih. Duh, apa-apaan sih ribut-ribut? Nanti kan lagi manikir pedikir. Sebel deh. Iya nih manusia, gangguin kita lagi santuy aja. Aku lihat. Apaan sih nih bocil yang tunjukin baik? Aku kan juga pengen lihat. Itu siapa deh? Kok aku gak kenal ya? Sana, gantian, minggir ya. Wah, berani juga tuh orang gangguin istirahat kita. Emang siapa itu, Nti? Sini, biar Aocong aja yang hajar. Hajar apaan? Tangan aja masih diikat. Udah, gak usah ribut. Semuanya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kukuruyuk. Kuntilanak kali, Jack. Kuntilanak. Aduh, gue mau cabut. Tapi gorengan Opung ntar gak ada yang jagain. Ki Mamat, ikan mujair gue belum diandukin. Gue cabut duluan ya. Ya elah, cemen amat sih. Ki, masa aku digambarin jelek banget sih? Kan aku perawatan di salon. Lah, kan emang bentukannya gini. Bentar, ini siapa ya? Mau tahu sendiri atau dikasih tahu? Tenang aja,
Gua gak pernah takut sama setan modelan gini. Kenalin, Ki Mamat Sambergle. Gle, apaan Ki? Gle. Ah, setan! Woi, teman-teman, jangan malas buat klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kalau enggak, gue cubit otak kanan kalian. Iya, klik subscribe ya. Setan! Pung, Opung, tolong nyalain radio dong. Malam Jumat gini seru nih dengernya horor-horor. Alamak, gaya kali kau. Segala kau nyalakan radio yang seram-seram. Ngopi dulu lah. Bisa aja Opung. Yaudah deh, gue pesen kopi hitam satu ya. Tapi gak usah diaduk tuh kopinya. Oh, kenapa tidak kau aduk ah? Cukup perasaan aku dan Tukiem aja yang dicampur aduk. Loh, Tukiem kan punyanya si Eman. Canda Pung. Benar-benar kau. Nih kopinya. Saluran mana yang kau dengar ah? Grandum FM Pung. Saluran 66,6 FM. Nah, mantep nih. Grandung FM. Grandung FM. Saluran horor. Terseram sealam semesta dan alam goib. Malam ini kita akan mengentayangi pendengar setia Grandung FM di rumah. Ya, halo pemirsa. Selamat malam. Baik lagi sama gue Dito, penyiar radio horor di Grandung FM. Ya, kali ini kita kedatangan tamu seorang pakar mistis dan dunia goib, Mas Anton. Malam Mas Dito. Gimana nih Mas Anton? Pemirsa di rumah pastinya udah gak sabar dengerin kisah-kisah mistis dari Mas Anton. Epung, gedeng dong suaranya. Alamak, bawel kali kau. Sebentar, aku besarkan ini juga, ha? Jadi, ada kabar yang beredar nih. Di kampung Surya Kencana, ada teror pocong yang menggelinding dan meminta tolong. Alamak, ada-ada saja itu pocong, ha? Diam apa, Pung? Kagak kedengeran ini. Wah, menarik sekali ya Mas Anton. Gimana nih pendapat Mas Anton sih? Yah, kentang kali ini. Lagi seru-serunya ini ya. Jangan diketok-getok. Makin rusak itu yang ada. Aduh, dasar bocah. Udah tau main bola. Masa bertiga doang gak rame-rame? Malah gue jadi kiper lagi. Gak bisa ngerebut ya? Dengar apa? Aku ini udah tua. Sudah tak dengar suara apa-apa. Kecuali suara Tuki Mbah. Aduh, serius Pung, Edah. Tolong. Apa tak salah lihat aku ini?
Pocong kah itu? Aduh, jangan sampai dong. Tolong bangunin saya. Pohon. Pocong. Tungguin apa? Ya elah, malah lari dia. Tolongin saya, Bang. Saya gak bisa bangun. Ayolah, Om Ocong. Masa gitu doang aja jatuh sih? Woi, bantuin gua dong. Akhirnya. Untung ada Pinot yang baik. Hehe, maaf ya Om Ocong. Gara-gara Pinot, Om Ocong jadi jatuh. Besok-besok gua gak mau jadi kiper lagi. Udah 18 kali gua jatuh gelinding gitu. Ih, gak apa-apa. Lagian seru tau, Om. Ih, ngapain Bang Jack tiduran di sini? Gak tahu deh. Kayaknya kecapean. Bangunin aja, Tan. Kita suruh tidur di rumah. Siap, Kapten. Bang. Bang Jack. Bang. Bangun, Bang. Apaan ya? Setan gundul. Coba tiap hari gini terus. Bisa tajir gua. aduh, pegel juga nih. Ngaso dulu. Preman Swag butuh istirahat. aduh, masa Preman Swag kedinginan? Atau gini Preman Swag pakai jaket sama sarung dah? Ngapain lu dimari? Wilah, jajan-jajan asoy di warkop. Gua. Ya udah, Preman Swag mulu yang bayarin. Yalah, tenang aja. Malam ini gua yang bayarin. Gimana, mau gak? Luan deh, tanggung nih nungguin minimarketnya tutup dulu. Tutup pala lu, squishy. Ini minimarketnya buka 24 jam. Lah, iya juga ya. Duh, sono-sono, gak usah ngalangin lapak gua lu. Kalau gue ngikutin mau lu, yang ada Preman Swag dimarahin istri di rumah. Ya udin, gue cabut dulu dah. Bye. Duh, Unti. Kepala gue pegel banget nih. Apakah gue salah bantal ya? Hahem mulu. Dengar kagak sih? Oh, gelap. Sayur lodeh mulu dari kemarin. Nasi panas diademin. Cakep. Lu curhat gua dengerin. Lah gua curhat malah didiemin. Jagung bakar, jagung serut. Terus? Ya maunya gimana nih? Dih, gak nyambung nih, Gi. Kucluk lu. Dih, biar sembuh gimana ya caranya? Mana aku tahu. Aku kan bukan dukun. Aduh, ribet dah kalau lagi ngadepin kutip modelan lu gini. Yuk, balik yuk, udah malam. Serem kalau di tempat beginian. Oke, bye. Woi, tungguin. Gak ada basa-basinya. Ayolah, pada ngapa sih almarhumah? Bono. Skateboardnya ada bawa ke dalam apa ditinggal aja di sini? Aduh, Wan, pakai nanya. Ya ditinggal lah. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo masuk, belanja. Come on. Skateboardnya jangan dikunci stang ya, ribet ntar. Bawel. Iya. Kayaknya mereka bukan warga sini dah. Bodoh. Yang penting duit parkir. Apapun kendaraannya, asal dia parkir di sini yang mesti bayar.
Aduh, bantal di kuburan gak ada yang ngumpul apa? Bikin pegel semua ini. Kebetulan nih ada si Ethan sama Pinot. Oh Ethan, Not, sini, bantuin. Aduh, firasat aku gak enak, Tar. Samperin gak? Gak usah deh. Paling disuruh nyariin kemenyan. Ya udah pura-pura gak lihat aja, Tan. Oke. Aku gak lihat. Woi, pedang apa sih? Gak setan, gak manusia, jahat semua ke gua. Oh. Waduh, gawat. Om Pocong kuat lagi, emosinya gak stabil. Semuanya jahat. Hah? Tolong. Tan, ini juga salah kita bikin Om Pocong emosi. Yuk kita bantuin. Bener. Marki ya, mari kita let's go. 2000. Preman Swig minta dengan baik loh. 2000. Apaan? Kita kan gak parkir motor apa mobil. Betul itu, betul. Temen Ani gak salah bro. Mau motor kek, mau mobil kek, mau onta kek. Pokoknya yang parkir di sini kudu bayar. Do you understand? Preman Swig marah nih kalau kalian gak bayar. Wan, bayarin Wan. Duit gue habis nih buat jajanin lu. Aduh, pakai fulus Ani lagi. Ya Udin, Ani bayarin deh. Nih, fulus buat ente. Nah, gini dong. Arigato gozaimasu ya Sultan. Hehehe. Preman Swig sekarang happy. Wan, itu apaan ya di langit? Bintang jatuh kali. Wan, buat permintaan Wan. Sumpah demi ketiban Pocong, meminta pada bintang jatuh itu haram, syirik ente. Pocong. Pocong. Udah malam, Preman Swig mau balik. Tolongin saya, Bang. Kembaliin ke badan saya. Preman Swig, takut. Pocong. Awas, ada pocong. Hah? Itu pasti Om Ocong. Inot, cepetan. Tan, mode terbang siap? Siap. Woi, gue di sini, woi. Bang, balikin saya ke tubuh saya, Bang. Enggak, Preman Swig takut. Akhirnya balik juga. Lega. Bentar deh. Aku tahu yang bikin kepala Om Pocong pegal. Apaan emang, Not? Nah, ini dia penyebabnya. Walah, ini tuh penyebabnya. Gue jadi inget kemarin malam tiduran gak ada bantal. Jadi ya pakai batu nisan ini aja. Maaf ya bikin repot. Enggak, Om Pocong. Kami yang seharusnya minta maaf. Iya tuh, betul tuh. Iya kan ya? Ih, apaan sih, Ethan? Coba kami tadi langsung bantuin Om Pocong buat mencari tahu apa penyakitnya. Jadi kan? Udah. Yuk pulang yuk. Tante Unti katanya lagi masak tumis melati sama sate seribu tusuk. Go, let's go. Hmm.
Bener ya? Masa gak ada yang bisa gue takut-takutin? Oh, gimana gue mau update instastory kalau sepi gini? Jalan-jalan dulu ah. Siapa tahu ketemu cewek cantik. Setan cantik maksudnya. Aduh, dingin banget. Dingin. Wah, ada bakal cang. Dia kan baru dapat warisan ya. Ah, copet ah. Mayan buat nongski-nongski. Party maning, party maning. Harus cari posisi nih, biar gak ketahuan. Ah, udah. Ntar kali gue basah. Nah, Bang Ocong udah pingsan nih. Rezeki emang gak kemana. A few moments later. Langsung banget sih gua hari ini. Telepon ambulan dulu deh. Loh, handphone gua mana? Aduh, handphone hilang segala. By the way, tadi putih-putih apa ya? Kok serem. Kok gak ada jejaknya ya? Lah, iya ya, kan dia terbang. HP, yuhu, HPku, di mana kamu? Nat, Pinat. Apa Tan? Pinat. Iya apa Tan? Lagian gimana sih? Kok kemahnya jauh-jauh? Kan Ethan jadi takut. Kan kamu juga setan, masa takut sama bangsa kamu sendiri? Tan, sekarang kan Jumat Kliwon. Iya ya? Pantesan dari tadi aku merinding. Ini handphonenya iya banget. Ini apa kuning-kuning? Jitak? Enggak kok. Lili, terus siapa dong? Hah? Itu apaan, Tan? Ini mah mesin cuci. Kaleng kerupuk deh. Kaleng kerupuk kok kayak gitu? Bukan, itu mah mesin cuci. Ini mesin cuci siapa ya? HP kali, Nat. Mbah, saya udah 12 kali ditolak cewek, udah 7 kali dipecat dari kerjaan, udah 5 kali UN gak lulus-lulus. Saya minta paling gak satu aja permintaan saya dikabulin, Mbah. Mbah, tolong kirimkan saya jodoh ya, Mbah. Emak di kampung udah nelpon-nelpon, Mbah. Oh, jodohku? Aduh, terima kasih, Mbah. Akhirnya aku udah dapet jodoh. Setan! Aduh, wah, keras, Tan. Foto apaan tuh? Kali dia lompatin atu-atu. Tapi aku harus bisa demi handphoneku yang hilang. Emang butuh sih.
tapi ada foto Ai. Pu. Aduh. Apaan pu? Pocinki. Pocong. Apaan sih, Nat? Ih, aku lihat. HP-ku. Yuhu. Aku di sini. Kamu di mana? Lucu banget sini Bang Ocong. Stop. Siniin gak HP gua? Bang Ocong tinggi banget sih. Jadi gemes. Balikin. Yang ini maksudnya? Gua bisa jelasin. Santai Bang Ocong. Udah santai aja dulu, sini kita camping bareng. Boleh juga. Pegel gua jatuh mulu hari ini. Ada foto Bang Ocong, kencingnya bengkok. Zaman lo lincah banget ya. Mendingan aku pulang aja deh. Tan. Oi. Tan. Jangan bengong, Tan. Nanti kesambet loh. Aku mau mangga. Kamu itu cuma kurang fokus. Ayo coba lagi, Tan. Okidoki, Jenderal. Fokus. 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 Oi. Tan, sadar, Tan. Istighfar. Lah, gak pake hipnotis sendiri ya? Lawak aku tuh. Hih, dasar kamu. Yaudah yuk, fokus lagi. Rasakan ini! Super Sonic Healing Mini Blast! Yeah! Ih, dasar Batman kampret! Batman kampret. Ayo kita kejar. Ethan, awas. Ethan, menghindar. Ya, biawak pagar di sini. Ada yang menjatuhkan bom. Okidoki, Jenderal. Gagal pisan. Wah, dasar Batman kampret. Tan, ayo kita beri dia pelajaran. Matematika? Bukan. Cocokologi? Bukan, Tan. Aduh, kamu tuh gak nyambung banget sih jadi orang. Kamu kan setan ya? Udah gundul lagi. Ayo kita kejar. Oi Batman, balikin Mangga Ethan. Oh iya tuh, Mangga Ethan tuh. Balikin. Ayo Tan, tembak aja Tan. Ayo Tan, kamu harus berani. Coba tembak dia buruan. Ethan sayang kamu. Berhasil. Bukan.
bukan nembak gitu maksudnya, Etan. Eh, Pinat. Kok muka kamu lecak amat sih kayak bungkus gorengan? Senyum dong. Mager ah. Sana pergi. Dih, ngambek. Ayo main keluar yuk. Udah deh, Tan. Aku lagi gak mood nih. Pinat, kenapa ya? Aduh, kamu gak jelas banget sih, Tan. Tan, kamu gak apa-apa? Makasih ya, Pinat. Iya, hati-hati makannya. Pinat, kalau gak boleh tahu. Kalau boleh tahu. Kamu kenapa bete sih? Jadi gini, Tan. Tadi aku pulang sekolah disengin sama Bang Eman. Sepatu aku yang kanan ditukar sama yang kiri. Jadi aku pulang sekolah jalannya nyilang. Wah, rese juga ya. Yuk kita balas. Hah, gak usah deh, Tan. Biar Karma aja yang ngebales. Karma? Oh, buah yang dari Arab itu ya? Itu korma. Loh, kok gak ada siapa-siapa? Udah, bawa masuk aja paketnya. Apa ya isinya? Hiya! Hati-hati dong, siapa tahu isinya kunci Yunani kuno. Maaf. Ah, mataku! Tidak, mataku! Tan! Tapi bohong. Kamu minta dikurung di teko lagi ya? Udah, Pinat melek aja. Orang gak apa-apa kok. Wah, topeng, Tan. Kok jelek ya topengnya? Jelek? Ini karya seni, Tan. Hili, topeng gituan mah cocoknya buat nakut-nakutin orang. Yeay, kamu mah gak bisa mengapresiasi. Tunggu. Barusan kamu bilang apa, Tan? Hili. Bukan. Oh, topeng gituan mah cocoknya buat nakut-nakutin orang. Nah, itu dia. Yuk, kita kerjain si Eman pakai topeng ini. Biar dia kapok gak ngisengin aku lagi. Malam ini ya kita kerjain dia. Ika-liga sama dengan kuy, ya kali gak kuy. Tan, hitungan ketiga kita lompat ya. 1, 2, 3. Syukurin, makanya jangan iseng. Loh, kok suara aku jadi gini? Gak apa-apa deh. Yang penting puas ngerjain Bang Eman. Nat, pulang yuk. Udah malam, aku takut ada setan. Anitan, baru juga jam segini. Setan juga masih sekolah ini, mah. Ayo dong, please. Perasaan Etan udah gak enak nih. Aduh, kamu kenapa sih pengen buru-buru pulang? Aku masih mau ngisengin orang lain lagi. Nah, kebetulan tuh ada si Bang Jek. Takutin ah. Loh, kok suara aku jadi gini lagi? Tan, kok suara aku berubah ya? Coba lepas topengnya deh. Kok gak bisa dilepas ya, Tan? Coba sini aku bantu lepasin. Kamu mau bunuh aku ya? Yang serius, Bambang. Maaf. Gak bisa, Nat. Aku capek. Ini topeng apa sih? Kok gak bisa dilepas? Jangan-jangan topeng ini kena kutukan, Tan. Nat. Nat tuh topengnya copot. Wah, iya ya. Ya udah, buang aja lah topengnya. Iya, aku kapok. Gak lagi-lagi deh. Oi, Tan, larinya jangan cepet-cepet dong.
Lari? Di, siapa yang lari, Ule? Iya ya, kan kamu gak punya kaki. Aduh, kamu curang banget sih bisa terbang. Makanya mati dong, biar jadi setan kayak aku. Ayo kejar aku kalau bisa. Aduh, siapa yang mencuri vas bunga kesayangan tante? Waduh. Ini tante nih, si Pinut nih, ulahnya dia nih. Enggak tante, Tan bohong. Tan, kan kamu yang mencain. Tapi kan kalau kamu gak ngajak main kejar-kejaran, gak bakal jadi kayak gini. Ya, kamu sendiri ngapain masuk-masuk ke rumah Tante Kunti? Ih, malah nyalin aku. Itu aja tadi rumahnya Tante Kunti tiba-tiba di situ. Ih, berisik. Udah, Tante gak mau tahu. Sekarang kalian berdua pulang. Jangan datang ke sini lagi. Ganggu orang tidur baik. Tapi Tante... Gak ada tapi-tapian. Sana pergi. Kamu sih, Tan. Udah tahu kita main kejar-kejaran. Kenapa malah masuk ke rumah Tante Kunti? Kan banyak barang-barangnya di sana. Kenapa, Tan? Kayaknya rumah Tante Kunti berantakan deh. Gimana kalau kita bersihin aja? Soalnya rumahnya iu banana gitu. Ih. Wah, ide yang bagus, Tan. Ayo kita bersihin sebagai tanda maaf kita. Beberapa saat kemudian. Yeay, kelar juga. Akhirnya rumah ini beres juga ya. Kalau Tante Kunti tahu, pasti dia bakal maafin kita nih. Nah, bener banget tuh, Tan. Honey Bunny Sweetie Kunti, A.A. Ocong pulang nih. Aduh, pinggangku. Oi, diem-diem baik, bantuin gua ngapa? Aduh, apalagi sih ini ribut-ribut? OMG, hello! Siapa yang bersihin rumah Kunti? Loh, kok Tante Kunti malah marah lagi? Duh, gimana nih? Bang Ocong, Tante! Hah? Woi, anak-anak setan! Jangan asal luduh ya, gue jitak lo. Coba sini jitak kalau bisa. Lah iya ya, tangan gue kan diikat. Udah deh, Bang Ocong, ngaku aja. Jadi setan bohong lagi. Bohong itu dosa tau. Setan mana tau dosa, bocah tengik. Aduh, pinggangku. Aduh, kayaknya pinggangku meninggal nih. Cukup. Sekarang, you out dari rumah I. Hah? Kok malah kita yang diusir, Tante? Ini kan ulahnya Bang Ocong. Iya, kok malah jadi kita yang kena konsekervasi sih? Konsekuensi, Tan. Konsekuensi? Justru Tante mau kasih apresiasi buat Bang Ocong. Soalnya Bang Ocong udah bersihin rumah Kunti. Bang Ocong, sini deh, Kunti punya hadiah nih. Asik, Ayam punya hadiah apa nih? Ada deh. Hadiah? Tante. Apa? Sebenarnya yang bersihin rumah Tante itu... Kita berdua, Tante. Iya. Bang Ocong sebenarnya baru datang, terus kita tuduh. Soalnya tadi Tante kayak mau marah gitu. Nah kan, kena kalian berdua. Giliran dibilang ada hadiahnya, baru kalian ngaku. Dasar anak-anak setan. Kecil-kecil udah jadi tukang bohong. Waduh, kena tipu kita, Tan.
Dengar ya, walaupun cantik dan membahana kayak gini, tante itu tetap setan. Yang namanya setan itu nyamannya tinggal di tempat yang kotor. Ngerti? Hah, apa kata tetangga kalau rumah Kunti bersih gini? Heh, anak Indihome, setan pink. Dengar tuh kata-kata Kunti, jangan asal bersihin baik. Kamu gak usah ikut-ikutan. Oh iya, maaf. Iya, maaf. Kami nyesel. Iya, maaf, tante. Niat kami cuma mau bersihin sebagai rasa bersalah kami. Iya, udah. Sekarang kalian berdua pulang aja ya. Tante sama Om Ocong mau ngedate dulu. Bye.